Pastinya Bapak sudah mengikuti perkembangan Bali 5 tahun ke belakang ini, Pak, ya, di bawah kepemimpinan Pak Koster dan Pak Wagub Cokaco. Kalau Bapak sendiri melihat seperti apa kepemimpinan Pak Koster dan Pak Cokaco selama 5 tahun ini, Pak? Baik, yang kebetulan kan Tiang tugas di Kemendagri sebagai staf khusus juga, tentu juga Tiang dari kemudian mengikuti berbagai kemajuan atau kemajuan pembangunan yang dicapai di Bali. Saya mengapresiasi berbagai capaian pembangunan di bawah kepemimpinan Pak Benur Bapak Wayne Koster, didampingi atau oleh Bapak Cokaco selaku Wakil Gubernur. Itu yang lihat ke ada beliau berhasil, ya, cukup berhasil, yang ditandai dengan adanya 44 tonggak penanda peradaban Bali baru. Itu hal yang luar biasa, ya. Dan tentu saya sebagai pejabat gubernur akan menjaga capaian-capaian tersebut, kemudian melanjutkan, dan hal-hal yang perlu diperkuat kita perkuat, dan itu capaian yang luar biasa. Artinya, apakah ada mungkin yang masih menjadi catatan dari Bapak, kemudian akan Bapak perbaiki ke depan selama Bapak menjadi penjabat gubernur nanti, Pak? Ya, yang jelas yang melihat masa kepemimpinan Bapak Wayne Koster bersama Pak Cokaco, beliau meletakkan fundamental pembangunan Bali ke depan. Itu, dan tentu untuk mewujudkannya nggak bisa selesai hanya dalam jangka pendek. Tentu hal-hal yang sudah ada harus kita jaga, bahkan kita perkuat lagi. Kita perkuat lagi, kita lanjutkan, dan mana hal-hal yang perlu kita kita tingkatkan. Demikian. Niki kan sekarang di Bali niki agak terjadi kemacetan di wilayah Sanur, niki, Pak. Mungkin Bapak sudah dapat informasi. Kemudian di Canggu juga sering jadi titik kemacetan. Kira-kira apa ini juga akan menjadi prioritas dari Bapak nanti saat menjabat sebagai pejabat gubernur Bali, Pak? Sebagai pejabat gubernur Bali, berpikir. Kemudian juga kebetulan banyak dirantau, ya, mungkin tidak tahu secara detail seperti apa permasalahan yang ada di Bali. Tiang berpikir nantinya tiang akan lakukan pendekatan solve problem. Artinya apa? Tiang akan banyak mendengar, banyak mendengar daripada berbicara. Kemudian dari mendengar tersebut saya akan tahu apa masalahnya. Kemudian tentu dari masalah tersebut tiang akan mencoba bersama stakeholder, tentu saja dengan menyertakan stakeholder terkait, coba mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, termasuk tadi permasalahan terkait kemacetan. Di mana nih akar masalahnya, di mana kita cari sama-sama. Saya akan banyak mendengar, kita akan banyak berdiskusi untuk mari kita selesaikan bersama-sama seperti ini, ya. Karena Pak, masalah itu, penyelesaian masalah kan tidak mungkin bisa dilakukan hanya seorang oleh PJ. Harus kita bersama-sama berkolaborasi, Pak. Berkolaborasi, ya. Bersinergi dengan semua pihak, kadang. Bersinergi dengan semua pihak, karena kan masing-masing masalah tentu ada punya kekhasan masing-masing. Masalah satu dan masalah lain mungkin kaitan sama, tetapi cara penyelesaian juga tentu tidak pasti sama. Tentu kita harus diskusi. Untuk itu nanti saya mohon masukan, kemudian dari semua pihak. Dari semua pihak, baik itu para akademisi, kemudian para tokoh masyarakat, Bang Lingsir, tokoh agama, tokoh pemuda, termasuk juga media. Kemudian mari kita cari solusinya bersama-sama. Siap, siap. Untuk menyelesaikannya.